Seramai 75 pelancong luar negara tiba di lapangan terbang antarabangsa Langkawi menerusi penerbangan pertama sempena pembukaan semula sempadan negara. Penumpang Scoot Air Boeing 737 dari Singapura disambut meriah dengan hidangan muzik tradisional dan cenderahati sejurus masuk ke pintu Dewan Ketibaan Lapangan Terbang. Dua pelancong dari Perth, Australia yang pernah berbulan madu di Langkawi pada tahun 1998, antara mereka yang tiba di pulau itu pada Jumaat. Michael dan Mary Faye amat gembira kerana kali ini mereka tiba bersama anak perempuan mereka bagi meraikan ulang tahun perkahwinan mereka. No, there's no more bubble. Yeah, it's great, it's good, and you know we hope you get lots of visitors very soon. Adakah dia terkejut dengan sambutan hari ini? Were you surprised by the celebration that day? Very much. Definitely. And the water and all. You wonder what's going on, you know? Was that a fire? No, it's a very nice surprise. Very, very touching. Manakala 8 sekeluarga dari Singapura yang pernah beberapa kali datang ke Langkawi juga teruja untuk kembali bercuti di pulau itu. Daripada Singapura. Dari Singapura. Datang dengan family memang nak holiday kat sini ke? Ya, yeah, holiday kat sini cuma satu family, 8 orang. 8 orang. So memang plan hari ni lah. 2 tahun tak boleh masuk apa? Nyari masuk. Sebelum ni biasa masuk tak? Sebelum ni biasa masuk tak? Ya, biasa. Sudah datang Langkawi ke? Langkawi pernah. Sudah 4 kali, 5 kali lah Langkawi. Suka Langkawi. Apa yang Langkawi? Langkawi ya. Enjoy lah, hotel, beach, makanan, semualah.